Ya, untuk kita semua, pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai Wakil Ketua Dewan Provinsi Santo Paulus Fakfak, Gereja Katolik Santo Paulus Fakfak di Wago, menyampaikan bahwa pada tanggal 25 Januari tahun 2022 ini, kami akan melaksanakan hari ulang tahun, perayaan hari ulang tahun Provinsi Santo Paulus Fakfak. Untuk acara ini, kami ada melaksanakan beberapa lomba dan diharapkan untuk semua ketua-ketua lingkungan, ketua-ketua stasi juga dapat mengikutinya. Karena dengan lomba-lomba dalam rangka ulang tahun ini, kami berharap ada kebersamaan, persaudaraan, kita bangun lagi ikatan emosional kita antara paroki dan stasi. Dengan lingkungan-lingkungan yang ada di Sumarota. Mari kita meramaikan acara ini sehingga pada saatnya nanti kita merayakan ulang tahun akan memberikan pesan bagi kita kesempatan dalam hal persaudaraan dan kebersamaan sehingga ke depan kita bisa membangun lagi paroki ini menjadi lebih baik. Kita sudah mencapai usia yang ke-18 tahun, itu bukan usia yang muda lagi. Diharapkan dengan ulang tahun ke-18 ini kita menjadi semakin baik, semakin dewasa dalam menggereja. Satu hal lagi saya tambahkan bahwa pada tanggal 25 nanti kita berharap akan ada penyampaian juga, ada ditambahkan acara untuk perpisahan dengan Pastor John Tala PR. Sehingga diharapkan keterlibatan dari umat semua, apabila ada yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Pastor John dapat disampaikan pada saat hari ulang tahun itu. Itu dapat kami sampaikan, kami berharap kebersamaan ini selalu kita pupuk untuk kehidupan gereja kita semakin lebih baik. Sekian dan terima kasih.